Dan Pagu tadi ada kata tentang kita mesti apa nama Pagu ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pagu rasa ragu? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu Pagu tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik? Tarik balik. Ya, Pagu. Apa kaitan? Apa, kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Suruh dia tarik. Itu sudah luar, ini luar tak bangsat punya orang ni. Ya. Apa? Ketua. Tiada. Perkara yang hujung akhir itu, menang menantu saya itu ada biadab. Niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka, tarik balik. No, Speaker, peraturan Dewan. Mas Speaker. Sebelum itu, terima kasih Speaker. Saya guna peraturan Dewan 36-4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta yang berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak selesai satu-satu. Menuju kepada sesiapa? Yang Muhammad Tuan tadi benarkan perkataan biadab digupakan di parlimen. Saya dah tengok Yang Muhammad, Yang Muhammad diam. Selesaikan satu-satu Yang Muhammad. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa, saya tak sebut secara umum. Sekejap. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Muhammad. Yang Muhammad, Kota Melaka dalam Dewan ini, ketika saya dalam Dewan ini, Kota Melaka tanya soalan. Yang melanggar peraturan masyarakat 36-9. Kota anak Melaka tanya soalan. Dua kali. Dan kerana pada ketika itu, pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Pagu yang melanggar perkara 36-9, merujuk kepada sifat Speaker. Seseorang. Speaker tidak mengambil tindakan untuk memberi amaran dan juga menarik balik perkataan yang digunakan. Hari ini kali kedua. Dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Saya sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Ya. Terima kasih, Speaker. Satu. Tarik balik. Fokus pada isu. Terima kasih, Speaker. Puan Yang Dipertua. Puan Yang Dipertua, jangan ingat jelutong ni. Tarik balik. Jelutong bukan dia tahu semua. Jelutong ni dia. Jelutong, sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa. Tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Tuan Speaker, bawa peraturan apa kita tak boleh cakap apa-apa ke luar. Tuan Speaker, bawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang ruling benar. Dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri kerucut? Mas Speaker, kalau nak sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Tuan Speaker, saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Muhammad. 36-6 dibaca bersama dengan 36-9. Beluran sudah kata 36-6 dan 36-9. 36-6. Saya baca timbalan speaker. 36-5 sama 36-9. 36-6 kan? 36-6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker, persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pagu lari ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh Timbalan Speaker. Tetapi Speaker, pada waktu tersebut, masih 36, belum lagi 5. SPRM mengeluarkan kenyataan. Hari ini
Waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan 36.5 pernyataan bahawa Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kotak Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan baca masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37.2, saya baca pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Kota Baru tak perlu mengajar bagaimana timbalan speaker mencairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru boleh, tak payah ajar timbalan speaker. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5, seorang ahli tidak okey. Imam Speaker, sekarang menunjuk kepada peraturan yang mana itu. Ini tak ada kena mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa timbalan speaker sekarang? Awak sudah diber Semua duduk dulu. Timbalan speaker. Apa lagi? Okay, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Yang Dipertua, selesaikan apa masalah. Kau tarik balik Kota Melaka. Apa yang dibangkitkan oleh Kota Melaka adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Tariklah. Anak menantu tak ada kaitan. Petua sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arah. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta pendan untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Yang Dipertua, Puan Yang Dipertua. Pendang tarik balik, Zionis. Semua duduk, saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik. Tapi semua buat bising, macam mana dia nak tarik balik? Ketua, kita settle kes ni. Minta Kota Melaka tarik balik yang itu, saya akan tarik balik yang itu. Ketua, pendang. Ketua, dibuat dekat dia dulu. Speaker, saya pernah dihalau keluar dewan kerana tidak mengikuti apa yang disebut oleh speaker. Speaker dah buat fatwa tadi, suruh tarik balik. Kalau tak nak tarik keluar, kenyataan Zionis. Ketetapan, barulah nampak adil pendang. Speaker. Terima kasih. Terima kasih speaker. Kenyataan Zionis yang dihalakan. Saya sudah dengar. Saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik. Itu sudah clear. Minta tarik balik. Kita settle. Puan Dipertua. Apa settle? Tarik balik. Dia tarik balik. Fatwa dekat dia dulu. Tarik balik. Apa lepas settle? Tu saya akan tarik balik lah. Tak ada masalah. Sebab saya kata jangan. Bukan saya tuduh dia. Bila jangan, tak semestinya dia Zionis. Jangan ikut perangai-perangai ada apa ni. Itu sangkaan jahat. Jangan. Bila jangan. Minta dia tarik balik dulu. Saya akan settle benda ni. Tak ada masalah. Senang saja. Sebab saya sebut dia tak jangan menjadi apa ni ikut perangai Zionis. Maknanya dia bukan Zionis lagi. Jangan. Ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara tu. Bukan keseluruhan secara holistik Malaysia, dia Zionis. Beliau mengulangi perkara tarik balik itu dulu dia. Yang dia menyebut secara khusus. Anak menantu tadi.
Saya tegur secara khusus anak mantu tadi, tarik balik itu dulu. Saya tegur dia jangan jadi macam dia. Ada elemen-elemen yang sedikit sebanyak bukan politik. Dia jadi tidak. Satu persatu, saya minta Kota Melaka untuk tarik balik dulu. Kemudian Pendan juga perlu tarik balik. Dan Arau tarik balik kenyataan beliau ya, juga. Arau. Satu persatu, ahli-ahli yang berhormat sedang baca masa dewan. Jadi Kota Melaka, jangan buat penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah bagi petua untuk tarik balik itu tentang menantu. Tak ada kaitan dengan perbahasan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Kalau nak saya tarik balik, mesti dengar penjelasan saya. Saya tak mau. Saya nak jelaskan. Timbalan Speaker. Tarik balik. Saya meneliti. Perbahasan tarik balik daripada penjelasan. Yang lain jangan bising dulu. Saya mula dengar, saya meneliti, saya dengar ucapan Pagu daripada mula sampailah ke beras. Waktu dia mula-mula kata, dia kata dalam ucapannya, kita boleh tengok handset. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Dia sebut, Pago ada sebut tentang hemah. Pago sebut tentang subsidi. Peraturan dia kata subsidi yang dijimat bolehkah sampai kepada rakyat? Dia ragu, dia kata. Dia kata tentang beras. Ya, dia kata tentang beras. Sebab itu saya cantumkan semua yang disebut oleh Pago itu dalam satu ayat. Saya tanya kepada Pago. Okey, sudah. Cukup penjelasan. Saya sudah kata, saya tahu. Sila duduk. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu. Kalau tak mau, Kota Melaka boleh rehat sampai after lunch balik. Kalau tidak, selepas ini semua pencelahan saya tidak akan beri kerana saya rasa ini buang masa sahaja. Terima kasih, Speaker. Saya nak... Kampa, sila duduk. Kampa juga keluar.